Bikin warna sekece ini, sekeren ini hanya dengan menggunakan Diton Premium. Ingin tahu caranya? Simak terus videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Setiawan 27. Oke, teman-teman, di sini ada media yang sudah saya siapkan. Ini sudah diamplas dan sudah dicuci bersih, teman-teman. Kali ini saya ingin meripainya seperti yang sudah kalian lihat di awal video tadi. Oke, langsung saja kita eksekusi dengan Diton Premium 9120 Primer Grey, teman-teman. Semprot kurang lebih 2-3 lapis tipis-tipis dengan jeda waktu kurang lebih 10-15 menit per lapisnya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini primer grey-nya sudah kering. Saatnya lanjut ke warna dasar menggunakan Diton Premium 9180 Silver Metallic, teman-teman. Semprot tipis-tipis hingga merata hingga semua bagian tertutup sempurna oleh warna dasar Silver Metallic ini, teman-teman. Semprot kurang lebih 2-3 lapis tipis-tipis dengan jeda waktu kurang lebih 10-15 menit per lapisnya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah kering, saatnya kita bikin motifnya, teman-teman. Kita bikin motif pakai kantong kresek. Ini yang di apa ini yang digulung-gulung. Kemudian kita semprot dengan Diton Premium 9178 Silver Grey Matte, teman-teman. Nah, kita semprot-semprotkan gini. Kemudian kita totol-totolkan, teman-teman. Kita totol-totolkan seperti ini, teman-teman. Gak kelihatan ya, sebentar. Kita totol-totolkan seperti ini, teman-teman. Ini nanti akan menjadi motif, teman-teman. Nah, jadi seperti ini loh, teman-teman. Ini jadi motif. Motif agak berantakan sih, tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga motif, motif abstrak ini, teman-teman. Nah, itu jadi motif seperti ini, teman-teman. Jadinya, motifnya. Halus-halus, tipis-tipisnya seperti ini. Oke, teman-teman. Pemberian motifnya sudah selesai. Saatnya menyemprotkan warna ini, Diton Premium Eagle Eye 9906. Ini warnanya Harley Davidson, teman-teman. Yang pakai warna ini sih, itu setahu saya itu Harley yang road glide, teman-teman. Oke, langsung saja kita semprotkan, teman-teman. Mantep banget warnanya, teman-teman. Daya tutupnya bagus banget. Cakep warnanya, teman-teman. Ini masih belum terlihat, ini karena masih satu lapis, teman-teman. Semprotkan Diton Premium Eagle Eye ini sebanyak 2 lapis saja cukup. Dengan jeda waktu kurang lebih 10-15 menit per lapisnya, teman-teman. Warna Eagle Eye ini karakternya cenderung mirip dengan Candy Tone, teman-teman. Jadi warnanya tuh transparan, bening. Kenapa kok dikasih warna Eagle Eye? Ya, karena ini warnanya seperti warna dari mata elang, teman-teman. Mantep banget, teman-teman. Ini 2 lapis aja udah nutup. Sudah cakep banget.
Oke teman-teman, ini sudah kering, saatnya kita menyemprotkan Ditan Premium 9128 Clear Gloss Plus Aktivator sebagai finishingnya teman-teman. Semprot kurang lebih 2-3 lapis tipis-tipis dengan jeda waktu kurang lebih 10-15 menit per lapisnya teman-teman. Kenapa kok hanya 2-3 lapis, nggak seperti biasanya yang 3-4 lapis? Karena karakter dari warna Eagle Eye itu sudah seperti candy tone teman-teman, jadi hasilnya itu sudah gloss. Jadi fungsi clearnya itu kan tinggal melindungi saja, untuk glossnya kan sudah dapat dari warna Eagle Eye teman-teman gitu. Oke teman-teman, inilah jadinya kinclong abis teman-teman. Jadi ini warna Eagle Eye itu seperti candy tone yellow, tapi ini ada warna semu-semu hijaunya gitu teman-teman. Jadi mirip kayak mata elang, makanya namanya jadi Eagle Eye teman-teman. Nah, mantep banget kan? Tuh, glowing abis teman-teman. Kalau kalian ingin mendapatkan produk-produk dari Ditan, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Cakep abis kan teman-teman, bikin warna sekece ini, sekeren ini hanya dengan menggunakan Ditan Premium. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it, yeah. So come here baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life, but I got so much left to do.